Marcelino Ferdinand sudah bikin Plaid KMSK Dinse kagum. Marcelino Ferdinand diyakini bakal mengalami perkembangan karir yang signifikan setelah bergabung dengan klub Belgia, KMSK Dinse. Bahkan, sang pelatih Marc Grosjean mengaku antusias melihat potensi Marcelino. Sejak kedatangan Marcelino Ferdinand yang diumumkan oleh KMSK Dinse pada 1 Februari tahun 2022 lalu, Marc Grosjean memang sudah sangat terkesan dengan potensi wonderkid timnas Indonesia itu. Terbukti, juru taktik asal Belgia itu langsung memberikan kesempatan debut untuk gelandang berusia 18 tahun itu ketika KMSK Dinse menghadapi laga melawan Jonggeng. Jangan lupa untuk komen ya guys.